Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyaksikan uji coba drone atau pesawat terbang tanpa awak di lapangan terbang Rumpin, Kabupaten Bogor. Pesawat bernama Raja Wali 720 itu merupakan hasil kerjasama antara Hasilitbang Kemhan dan industri pertahanan dalam negeri. Pesawat ini dirancang untuk memperkuat sistem pertahanan, termasuk ke dalam kategori Unmanned Aerial Vehicle atau disebut pesawat udara nirawak dan merupakan PPTA bersayap tetap. Drone tersebut dapat terbang lebih dari 24 jam dengan radius jelajah hingga 1000 km. Burung besi Raja Wali 720 ini dirancang dengan misi utama sebagai pesawat pengintai dan dilengkapi kamera yang menghasilkan gambar maupun video. Pesawat berwarna abu-abu ini memiliki ketinggian terbang hingga 8000 meter dan kecepatan mencapai 135 km per jam. Selain Raja Wali 720, Balitbang Kemhan menguji coba 4 pesawat tanpa awak lainnya, di antaranya Puna Alap-Alap, Wulung, Elang Laut, dan Mission System.